Kali ini saya mau review motor Honda CRF 150L setelah pemakaian 1,5 tahun. Apakah dia awet? Apakah dia masih bagus? Atau apakah dia sudah bobrok? Oke, langsung aja kita lihat kondisi motornya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini dia motornya, guys. Ini motor tahun 2018. Ya. Ini turunnya bulan 11 tahun 2018. Ini dulunya saya tuh kredit ya. Kredit 29 bulan dengan DP 3 juta rupiah, angsuran per bulannya 1.580.000 rupiah. Oke, ini menurut saya sih dulunya pas datang ini tinggi banget, dan sekarang setelah pemakaian udah agak turun ya. Itu yang pertama. Terus ini ban depannya udah agak gundul dan pecah-pecah ya. Awalnya ini setahunnya ini tuh tinggi banget, sekarang ini udah agak gundul, baru setahun udah gundul. Dan ban belakangnya juga sama nih, kelihatan banget kan kotak habisnya. Awalnya tuh nih bulat, nggak kotak gini, dan ini tahunnya juga nih tinggi, sekarang udah habis nih, udah gundul. Terus ini komstirnya nih pas baru 7 atau 6 bulanan ini udah keras banget, di bawahnya udah gak enak. Langsung saya cek ke bengkel, bongkar, pas dicek masih bagus. Cuman kata orang bengkel ini cuman kurang pelumasannya doang, cuman ditambah pelumasan, tambah grease, setting ulang lagi, sekarang udah oke lagi. Untuk sekarang ini ya itu yang udah turun performanya ya, dari tingginya udah menurun, bannya udah pada gundul depan belakang, yang paling utama itu komstirnya cepat mengeras,
Terus apa lagi ya? Oh ya, ini cek kilometernya. Kilometernya baru 9.883. Motor 1 tahun setengah, kilometer baru 9.000-an. Ini saya cuma pakai buat kerja doang, guys. Pantas kalau kilometernya baru 9.000. Oh iya, ini motor enak banget buat dipakai buru-burunya, guys. Apalagi buat kerja, ini sangat enak. Enak banget bawa buru-buru. Oke, sekarang kita coba nyalakan motornya. Coba kita starter. Starternya masih oke. Dan ini belum pernah ganti aki. Nah, menurut saya masih oke. Kita cek kondisi mesinnya. Ini suara mesinnya. Jadi kalian jangan kaget ya kalau beli motor seret ini suara mesinnya emang begini. Itu dia tadi review motor CRF 150L nya setelah pemakaian 1 tahun setengah. Menurut saya sih ini sangat mantap. Enak dipakai. Suspensinya juga mantap. Enak banget buat dipakai buru-burunya. Apalagi buat kita kerja, otomatis kita buru-buru tuh berangkat. Ini sangat enak. Enak di jalanan jeleknya mantap banget. Ya, menurut saya sih untuk pemakaian 1 tahun setengah ini sih cuman kendala di bannya sih ya sangat wajar. Dan sama sekali enggak ada kekurangannya kalau buat saya. Ini sangat rekomendasi banget buat orang-orang cari motor buat buru-buru ini, sangat oke. Oke, guys, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi bikin video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.